saudaraku semua, apa kabar? Oke semua, jadi ini bukan pertama kali saya datang ke tempat ini. Sudah sering saya datang, tapi saya belum pernah lihat jembatannya itu kebuka ya. Jadi jembatannya itu berputar seperti ini. Biasanya tuh yang setiap kali saya kesini, yang saya lihat cuma mobil, motor, sepeda yang berlalu-lalang di atas jembatan. Tapi ini pertama kali saya lihat jembatannya berputar. Oke, jadi di sini kapal itu untuk masuk ke tempat parking mereka harus melewati jembatan ini. Dan awalnya saya waktu kesini saya tanya, ini kapal bisa masuk bagaimana ya? Kan jembatannya pendek sekali. Jadi Alex kata suami saya, dia bilang suatu saat pasti kamu lihat bagaimana fungsi jembatan yang ada di sini ya. Jadi jembatannya itu ternyata bisa berputar seperti ini. Jadi kapalnya itu bisa masuk ke tempat parking mereka dan juga bisa keluar ke lautan bebas. The next day. Hari ini saya lagi menunggu teman saya di Prancis itu. Indonesia kayaknya kita tuh punya istilah jam karet ya. Di Prancis ini mereka tuh raja dan ratu jam karet. Jadi kalau saya tuh orangnya tepat waktu ya. Kadang saya datang 5 menit sebelum waktunya, kadang saya datang tepat. Tidak kurang, tidak lebih ya. Tapi saya tidak pernah melewati jam. Kalau melewati jam itu memang karena mungkin ada macet atau apa. Dan I'm so sorry for that. Tapi saya tidak pernah terlambat dalam segala kayak maksudnya appointment gitu. Kayak kita berencana mau kesini jam segini. Ini kayak ini, mereka bilang kita kesini ketemuan di parking ini, tempat parking ini jam 2.30. Saya sudah tiba jam 2.30, saya menunggu 5 menit dan lihat sekarang, kalau kalian bisa lihat jam saya, dia sudah ke jam hampir jam 2.45. Saya sudah menunggu hampir 10 menit di sini, 15 menit. Saya tiba tadi jam 14.30, jam 2.30. Jadi sudah 15 menit saya menunggu di sini. Untung saya ada ini tempat parking ini, dia ada pepohonan, jadi saya terselamatkan, saya tidak dipanggang hidup-hidup. Oke, okay, so teman saya yang bakal datang ini adalah ibunya Alice dan juga adalah salah satu teman saya. Saya lagi mau comblangin dia dengan saya punya teman kerja. Jadi saya punya teman kerja itu baik sekali. Orangnya tuh paling ramah sekali, cowok ya, tapi paling ramah sekali. Dan dia itu sudah jomblo bertahun-tahun. So orangnya pemalu dan cowok ini juga pemalu. Jadi saya tidak tahu ini bagaimana dia punya akhir cerita. Tapi mudah-mudahan mereka berdua jadian ya, karena mereka berdua tuh salah satu apa, yang teman kerja saya ini dia juga baik ke saya dan teman saya ini juga sangat baik ya. Aduh, saya kepanasan. Dan ini saya sudah pakai baju renang saya, kalau kalian lihat. Sudah pakai baju renang dengan saya punya, lihat. Jadi saya kepanasan, ini baju renang ini harus berendam supaya rasa dingin gitu. Nah, ini Loren mungkin. Loren yang tiba duluan. Ini Loren, bukan Loren. Oh bukan, aduh lama sekali ya mereka ya, bukan main ya. Oke, nanti saya lanjut lagi video kalau kita sudah tiba di sungai, oke? Kuku Kate, la plus mignonne. Cheers, 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 cheers.